cara masaknya, gampang banget, perhatikan. Ini loh, semua regulator kita spare partnya sama. Nih pak, dimasukin. Nuwun sewu. Nek ora teklek ampun dibuang regulatornya. Nah, terus ini kuncinya. Oke, masukin kuncinya. Loh pak, kalau ini sudah dimasukin, dinetralkan, baru dimasukin ini pak. Ikan ditekan pakai jempol. Nah, pernya jangan lupa. Ini masukin. Pernya dimasukin pak. Kalau bapak punya regulator yang rusak, bawa kemari pak. Saya servis, nggak usah bayar. Kalau bawa regulator saja, saya betulin pak, bisa. Makanya jangan ini pak ya, jangan dibuang dulu regulatornya. Ini dipasang pak. Biasanya ini ditutup pakai merek loh pak, pakai tulisan plat ini loh, kayak gini loh pak biasanya. Kayak gini loh. Nah, kayak gini loh pak biasanya ditutup regulator jenengan. Iya kan? Ya makanya jangan dibuang. Saya mengatakan jangan dibuang itu karena regulator jenengan tidak rusak. Dipasang bocor-bocor mas. Oh, dibocor itu mudah. Caranya gini, saya ulangi sekali lagi. Apabila regulator jenengan bocor, berarti ininya nggak cocok. Sebagai contoh ya pak ya. Ini saya ganti karetnya ya pak ya. Saya ganti pak. Nah, coba mas ini dipasang mas. Oke. Nah ini sampai sore pak, saya lepas dulu. Bagaimana caranya nanti kalau biar pak masang sendiri, biar ibunya tidak kerepotan, caranya gini loh, saya kasih tahu. Ini bapak cari di sini nggak ada pak, mohon maaf pak, untuk Yogyakarta, Klaten, Solo belum ada. Yang kebanyakan daerah sini kayak gini semua. Iya kan? Ini belum mesti ada ini, soalnya dari Surabaya langsung ini barangnya pak. Kebanyakan yang menggunakan sil tabung. Tapi sil tabung ini bukannya jelek. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang. Ya jenengan rumono dewe pak, nyuwun sewu nggih pak. Ora iso ya wis. Diganjang nganggo kantong kresek. Jajal, lho, biasane. Kena ora iki. Aduh, ora iso. Pindino nganggo watu. Pindino nganggo batako, nganggo cuwek, nganggo aduh ora iso kabeh kepiye? Ampun dibuang, Pak. Nyuwun pangapunten kula njaluk tulung iki regulator jenengan kok isi bocor, ampun dibuang. Nggih, masalahnya ngopo? Iki, ono iki. Iki dinei, Pak. Lah cara nganggone pripun, Mas? Caranya ngoten iki. Nek wis ono siap alate, jenengan pasang nama teniki, cara masangnya ampun kembali. Orang nganggo iki lho, sorry lho. Yang warna putihnya di atas, yang putih teng dhuwur nggih. Putih teng dhuwur, sing abang niku teng isor. Mata niki nek mas ampun mata niki, ora iso. Sorry Pak, nek masang kembali ora dadi Pak, nyuwun sewu. Nah iki lho Pak. Nah iki lho. Yang putih di atas Pak. Iki maaf ya Pak, salah pasang, enggak bisa gini. Kayak gini lho. Yang putih di atas. Jenengan balikin dulu di baleni, ya. Di baleni niki diulang lagi, dikeluarke. Iki yang penting putihnya harus kelihatan. Di baleni. Nah, ngoten niki. Sogokno nganggo gunting, nganggo obeng apa nganggo dere sak karepmu, Pak. Disoko-soko, dipepetke. Nah, nggih. Wes beres. Mas, iki maaf loh, Mas. Tadi bocor. Kalau sudah ini masih bocor enggak? Ya Bapak boleh lihat sendiri. Tinggal pasang, tinggal kunci. Itu bocor, Pak. Bu minta tolong jangan pasang pak. Masalahnya kalau niki baru kan. Dari masang, dari kunci. Kunci meriku pak. Pun bocor hilang. Diangkat tolong pak, dingin-dingin aja pak. Diangkat tenang pak. Orang tabungnya, regulatornya. Nah, tinggal dingin aja oleh. Tuh. Kenceng tuh pak. Boten bocor. Pun, ampun dicopot pak. Dijajal lagi kompornya. Urip apa orang. Nek orang-orang berarti gasnya orang tekan. Urup-urup pak deh, urup. Mas, nyuwun pangapunten aku ngomong takon mas, nggih. Kadang-kadang niki kok dipasang so angel. Jenengan tau boten pak bu, nek mas angges ngoten niki. Wayane ganti tabung.